Menjalani kehidupan seperti ini bukan hal gampang. Ada saja hal yang bisa membuatmu sedih. Sejak kecil, aku merasa ada yang aneh pada diriku. Sampai sekarang, orang-orang di sekelilingku ada yang memanggilku Pak, Mak, atau Nenek. Tapi lebih sering mereka menyapaku dengan Mak Abu saja. Ya, Mak atau Emak. Panggilan seorang wanita. Tamu, jadi saya lihat ini tamu ini kali nyaut saya lah mengantarkan beci gitu. Kali ujung-ujung kumpulnya mengantarkan balu nangkap saya. Menjalani kehidupan seperti ini bukan hal gampang. Ada saja hal yang bisa membuatmu sedih jika kalian menjadi aku. Seperti kali ini, mereka menuduhku menggoreng Ellen, anak angkatku sendiri dalam minyak panas. Katanya ibu ini goreng anak. Enggak pak, saya enggak goreng anak pak. Kalau saya goreng anak, bapak pisu aja anaknya. Mereka menuduh aku berniat membunuh Ellen untuk tumbal. Mereka tidak tahu betapa aku sangat menyayangi Ellen. Aku sudah menganggap Ellen seperti anak kandungku sendiri. Mana mungkin aku tega membunuhnya? Ingat dengan anak saya juga. Sampai saya ngomong ini, kenapa cobaan ini belum kuat? Ya Allah, kata saya ngomong. Ya Allah, apa cobaan saya? Apa kau kasih aku cobaan? Kalau sebenarnya saya menangan Ellen atau saya menyayangi Ellen sampai saya ngomong, ya Allah, umbutlah nyamu saya kalau benar-benar kalau saya salah. Tolong ambillah nyamu. Aku sadar dengan keadaanku. Tidak semua orang bisa ikhlas menyukaiku. 9 hari aku harus meringkuk di tahanan polisi untuk sebuah tuduhan yang tidak pernah aku lakukan.